Hari ini ada pasien ke-9 terkonfirmasi positif, dinyatakan sembuh setelah 2 kali hasil swab dengan pemeriksaan PCR negatif, sehingga kita tinggal 1 positif aktif ya, dan hari ini dilakukan swab ke-3 berarti ya, setelah dia dinyatakan positif. Mudah-mudahan besok dia sudah ada hasilnya, dan insya Allah sampai cobon pun yang positif sudah tidak ada yang dirawat lagi. Thank you.